warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mars Muhammad Andi Rad Custom, alhamdulillah kita berjumpa lagi guys. Saya mau mereview joran punya Mas siapa ini ya? Mas Huda Cafe Barbershop dari Kota Tuban, Jawa Timur guys. Ini Mas Huda requestnya lumayan spesial ya guys. Warnanya warna biru dove ya guys. Tipenya tipe One Piece dan model busanya American style ya guys. Seperti apa corannya ini? Coran level menengah, bisa buat jigging, popping, atau main dasaran, atau main mancing di sungai, ditambah multifungsi guys ya. Kita lihat corannya seperti apa ya guys ya. Lanjut guys. Cuaca di sini hari-hari mendung ya guys. Untuk proses pembuatan joran jadi agak sedikit lambat dikarenakan untuk pengiringan cat ataupun resin sangat mempengaruhi kualitasnya ya guys. Lanjut kita nge-review ini ya guys ya. Ini joran punya Mas Huda seperti ini guys. Cakep, full busa Eva ya guys. Bat menggunakan bat punya produknya punya Fuji ya guys ya, ada tulisannya Fuji. Dan lanjut seperti biasa Mas Huda minta diberi aksesoris punya Fuji. Sebentar saya buka ini guys. Yes. Aksesoris punya Fuji cakep ini guys, bisa dilepas bisa dipasang guys ya. Kita masukkan dulu. Yes. Lanjut ke busa Eva-nya American style ya, atau kalau di Indonesia bisa disebut kadang busanya Galatama ya guys ya, memanjang ya guys ya. Tipe busanya tipe hard, tipe keras tapi empuk ya guys kalau dipegang guys. Dan di atasnya busa Eva kita naik ada aksesoris spacer. Untuk aksesorisnya rear set di bawahnya. Jadi fungsinya dari spacer adalah bila kita menggunakan rail yang ukuran besar dia bisa mundur lebih jauh sampai ke belakang ya guys ya. Seperti itu guys. Untuk rail setnya ini menggunakan rail set Fuji Go Label. Nah ini guys. Fuji Go Label. Warnanya warna abu metalik ya guys. Nah, original ada aksesorisnya juga abu metalik di looknya ini. Cakep pokoknya guys ya. Ukuran 20 rail setnya guys. Bisa untuk rail mulai dari rail ukuran 3000, 5000, 10000 oke okay, guys. Di atas rail set ini ada aksesoris lagi. Nah, ini ada aksesoris warna kuning ya guys. Pas di atasnya rail set. Lanjut setelah rail set busa Eva. Nah ini Mas Huda minta busa Evanya yang di atas agak dipanjangin sedikit karena mau betet ikan yang super besar ini guys ya, mau betet babon. Nah, mudah-mudahan strike bisa hack up ya guys. Lanjut di atas busa Eva bagian ini tipe One Piece ya guys, atau bisa disebut tanpa sambungan. Jadi kalau sudah One Piece ini powernya full ya guys. Mau ikan kecil, mau ikan sedang, mau ikan monster, hajar ya bos ya. Insya Allah kekuatannya sudah nggak diragukan. Karena sudah beberapa kali saya buktikan di video tes sebelumnya. Kebanyakan sebelum joran ini patah, pasti PE-nya atau leadernya yang putus, kalau enggak kailnya yang bengkong atau patah ya guys ya. Kalau enggak lagi reelnya yang
ambrol gearnya ya guys. Untuk kekuatan jorannya sangat kuat sekali, bisa diadu dengan joran-joran pabrikan sekelas nggak enak saya nyebutinnya guys ya, sekelas 10 juta ke atas guys. Kalau carbon suited murah ya guys, untuk harganya dan model bisa WhatsApp nanti. Lanjut untuk aksesoris di atasnya busa Eva ini ada motif jarum warna hitam dan gold ya guys. Spesial ini guys, limited, hanya satu-satunya Mas Huda yang punya ini, bukan se-Indonesia lagi guys, tapi se-internasional ini guys. Untuk variasi lilitannya seperti ini ya guys, warna hitam, emas, birunya biru, cakep pokoknya, sampai saya nggak bisa untuk mengucapkan dengan kata-kata guys. Sorry kalau terlalu lebay guys ya guys. Lanjut, warna birunya cukup cakep sekali, biru, bisa dibilang biru tua atau biru dongker ini ya guys ya, warna doff ini guys. Ini saya nge-reviewnya sambil rintik-rintik hujan ini, jadi ada sedikit bekas-bekas air ini guys ya. Lanjut, ini menggunakan namanya, menggunakan sistem water decal ya guys, jadi mulus tulisannya, warna emas tulisannya, namanya Huda Cafe Barber Shop ya guys, dan di belakangnya ada nama pembuatnya yaitu nama saya sendiri, Muhammad Andi Rap Custom ya guys. Kalau ada, biasanya kalau ada namanya sendiri itu jorannya itu selalu, insya Allah selalu membawa kehokian ya guys ya. mudah-mudahan saya selalu doakan ya, yang set ya apa, yang pesan joran sama saya selalu setrek ya guys. Lanjut, setelah tulisan decal ini ada naik lagi di bagian atasnya, ini menggunakan ring gate Fuji ya guys, new concept, new slim o-ring ya guys, tipe oxide, modelnya model MNOCOG ya guys ya. Untuk tulisan Fujinya di ringnya, saya cari dulu. Ini ada di sebelah sini guys ya, tulisan Fuji seperti ini guys. Untuk resinnya ini menggunakan resin premium ya guys ya, resin yang sangat awet, sangat kuat lemnya dan tidak menguning. Kalau ada joran yang bisa dibilang harganya murah-murah, kelihatannya sih penampilannya sama aja guys, tapi untuk kualitas mulai dari catnya tidak akan pecah-pecah, tidak akan pudar kalau kena panas, tidak akan apa ya, luntur kalau di kuku ya guys ya. Kualitas cat, kualitas sembarang dah pokoknya, bahan-bahan partnya itu mempengaruhi harga ya guys. Ini untuk kualitas resinnya glowing dan tahan lama, tidak akan menguning. Itu saya pilihkan dari merek yang premium pokoknya guys ya, harganya tidak sama dengan harga yang ada di pasaran. Lanjut lagi, di atasnya ring gate ini ada 7 ring gate ini semuanya guys ya, 1 2 3 4 5 6 7, sama top 7 ya guys, semuanya menggunakan ring 2 kaki, bisa disebut 2 kaki lah guys ya, lebih gampangnya, karena tipe-tipe ring Fuji itu banyak sekali, nanti kalaupun saya sebutkan nanti teman-teman kebingungan ya guys.
Nanti kalau mau pesan tinggal modelnya seperti apa, tinggal ngasih contoh sama saya guys ya. Nah seperti ini guys, untuk kelurusannya. Mengetahui bendingnya juga, kalau joran itu ditaruh begini, dia posisinya ringnya akan ada di atas guys, bukan begini guys. Kalau digini kan, nah gini guys, banyak yang kadang kayak gini. Nah akan kembali guys lah, nah kembali ke atas guys. Oke, gitu aja review kali ini. Sementara jorannya akan segera di kirim ke Mas Huda nanti ya guys ya. Semoga Mas Huda ini yang pesan selalu strike, membawa hoki terus jorannya. Amin amin. Terima kasih Mas Huda yang ada di Tuban, Jawa Timur, Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.